Kalau tak perlu pembangkang, beritahulah. Tak perlu pembangkang. Yang Mak Berhormat, Tambun satu masa dulu saya ingat, masa duduk di situ menjadi Menteri Keuangan, pernah menyebut bila membahaskan tentang perbankan tak berfaedah. Yang Amat Berhormat sebut, sebenarnya selain daripada perbankan tak berfaedah, ada pembangkang tak berfaedah. Jadi kalau tak perlu pembangkang, buatlah undang-undang, jangan perlu ada pembangkang. Ini berhubung dengan peruntukan. Saya nak sebut, sehubungan dengan itu juga, ada satu laporan yang cukup positif, yang cukup profesional dan cukup tidak memihak daripada Bersih. Satu NGO yang memihak kepada, dulunya kepada pihak kerajaan. Satu press release telah dibuat pada 27 November semalam oleh Bersih yang bertajuk memaknai kalimat madani. Hormati semua wakil rakyat dengan CDF sama rata. Antara kandungan yang saya baca sepintas lalu, Gabungan Bersih dan Ideas mengkritik kenyataan Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang semasa Kongres Keadilan. Baik ini. Bersih dan Ideas sekali lagi menggesa kerajaan perpaduan pimpinan PMX. Ini gesaannya. Dengan slogan madani mereka, untuk memaknai kalimat madani ini dengan sebenar-benarnya, dengan memberi peruntukan pembangunan kawasan yang sama rata kepada semua ahli parlimen, tidak kira sama ada yang menyatakan sokongan kepada kerajaan mahupun di pihak pembangkang. Peruntukan CDF ini sepatutnya diberikan kepada semua ahli parlimen, bukannya semata-mata kepada ahli parlimen kerajaan sahaja, kerana semua ahli parlimen dipilih oleh rakyat di parlimen masing-masing. Rayap mendengar, Rayap. Yang Buat Tan Sri. Teruskan. Kerajaan Baju perpaduan tuan. Seharusnya bersifat lebih reformis dan progresif dengan mengkanunkan peruntukan CDF kepada ahli parlimen sebagai undang-undang, agar peruntukan ini tidak disalahgunakan sebagai balasan untuk mempengaruhi, ini penting, mempengaruhi mana-mana ahli parlimen bagi menyokong kerajaan. Sebagaimana yang berlaku kepada hari ini, empat ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan kepada kerajaan Malaysia. Tambah sekarang ini, lima, tak ada masalah. Jadi, saya juga dalam hal ini ingin memuji pendirian sahabat kita daripada Pasir Gudang yang mengatakan bahawa peruntukan yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan madani ini dilaporkan. Saya tak bercakap kosong. Beliau mengatakan, beliau ada di sini. Terima kasih, Pasir Gudang. Saya ini umur bukan panjang sangat. Sekurang-kurangnya, kita buat satu perkara betul. Perlu ada pindaan undang-undang. Tak kira kerajaan, bukan perbahasan. Hak peruntukan kepada parlimen diberi sama rata. Kalau Yang Amat Berhormat Tambun dapat buat, amat cantik. Panjang sangat laporan. Dia lebih kurang soalan. Sama dengan Bukit Gantang ya. Ya. Okey, soalan saya. Terima kasih. Saya tahu Yang Amat Berhormat dan Menteri bukan cepat koyak macam Ulu Langat. Soalan saya. Kota Baru jangan macam tu, saya tak kacau. Okey, Dik, duduk. Layak jadi ketua pembangkang. Apa nak soal ini? Layak jadi ketua pembangkang. Gantikan Lumut sebab Lumut tak ada. Apa kamu macam Lumut tu dulu, Dik? Larut. Layak okay, jadi ketua pembangkang. Okay. Jangan lama tanya-tanya sangat. Yang saya pun nak tanya dengan Perdana Menteri. Setujukah saya katakan bahawa bukankah peruntukan CDF ini merupakan peruntukan untuk pembangunan kawasan? Sebab itu dia nama CDF, Constituency Development Fund. Bukannya peruntukan pembangunan untuk kawasan penyokong kerajaan sahaja. Dan yang keduanya, bukankah peruntukan untuk ahli parlimen ini digunakan untuk kepentingan kawasan parlimen dan juga rakyat di kawasan itu, constituency and constituents, tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya? Bukan untuk digunakan sebagai alat untuk menyanjung, membodek, atau minta maaf saya gunakan perkataan, menjilat Perdana Menteri ataupun Putrajaya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburamaktan indallah an taqulu ma la taf'alun alamatul munafiq salasun iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Menteri Agama boleh terjemahkan perkara ini. Baik. Terima kasih, saya mohon. Baik.
Jawapan yang jujur dan right. ikhlas. Saya faham kata bau marah betul sebab batu kek gantang. Dia bukan, dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri yang dipertua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan badan ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu bikin peringkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya. Igawan untuk nak rampas tebu atap ni, hentikan dulu. Ya. Keduanya, soalan tu tidak aneh. Soalan Bukit Gantang itu hanya menjelaskan ada permasalahan dalam negara dan peranan pembangkang itu membangkang. Saya tidak pernah kata semua harus sokong kerajaan. Tetapi apa yang berlaku di kempen? Kita ini menentang Islam. Kita bawa negara Melayu sudah tidak ada. Pimpinan Melayu sudah hilang. Apa dia saja wakil Islam dalam dunia ini? Mereka saja je wakil Melayu di dunia ini. Masa mereka perintah, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. Sekarang ni 3 tahun dalam kerajaan, menteri-menteri ada belah sana. Saya bagi tahu, apa peruntukan dia bagi kepada orang-orang lain pembangkang? Apa hukum dan hadis itu, lima taqulu ma la taf'alun, terpakai kepada orang lain, tak terpakai kepada kamu? Baca Al-Quran, salah guna. Kalau betul, saya nak tanya, mengapa dulu tak bagi? Pembangkang masa itu dalam kerajaan, ya, kamu dah duduk dulu, diam, jangan cakap banyak. Ini kita nak tanya. Dato' Ismail Sabri menjadi ahli parlimen, menjadi Perdana Menteri. Betul. Membagi peruntukan yang sama. Betul. Nanti peraturan jawab dulu. Pun tak ikut peraturan macam mana? Floor ni floor. Baik. Floor tambun. Ya, betul. Belah sini pun ada. Tapi soalnya, jangan tak terlepas tanggungjawab kamu. Baca ayat Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Kamu kata mesti kepada semua wakil rakyat. Mengapa 3 tahun kamu tak bagi kepada wakil rakyat? Kamu baca Quran mana waktu itu? Maksud itu? Tahu pun. Jangan guna ayat Quran ditunggang untuk kepalsuan. Kalau konsisten, saya hormat. Setiap ada masa kami tidak ada rasuah, masa kami tidak dinaikkan judi, masa kami peruntukan diberikan, saya salute. Tapi tak ada berlaku. Baik. Ya, itu yang nama dagang mengetebu. Di mana? Apa betul atau tidak masa kamu perintah judi naik jadi 22? Saya tanya, betul atau tidak masa kamu perintah? Ya, jeritlah sebanyak mana, tak boleh dinafikan kenyataan. Masa kamu perintah, jana wibawa berleluasan sakau duit rakyat. Masa kamu perintah, ini yang penting, peruntukan tidak diberikan kepada wakil rakyat. Saya beritahu, tak pernah saya katakan peruntukan tidak diberikan. Saya kata bincang dengan TPM 2. Seperti mana kami bincang, tak kala berat menjadi Perdana Menteri. Dan Kota Baru menjadi ahli perundingannya. Dia lupa semua tu.